Kejadian perundungan di SMA Serpong, Tangerang Selatan diduga sudah terjadi lebih dari sekali. Hal ini disampaikan Kasatreskrim Polres Tangerang Selatan, AKP Alvino setelah mendapatkan keterangan sementara. Alvino akan mendalami kembali terkait kronologi melalui keterangan saksi dan bukti yang ada. Pihaknya juga telah meminta klarifikasi dari korban saat masih di rumah sakit dan keterangan dari pihak keluarga. Lebih lanjut, untuk kasus dugaan perundungan ini pihak kepolisian sudah mengantongi sejumlah bukti. Sebagai informasi, sempat viral kabar kekerasan di Tangerang Selatan di aplikasi X. Dalam cuitan satu akun, ada satu murid SMA yang dikeroyok seniornya sampai masuk rumah sakit. Dari informasi yang tengah viral, anak VR, LR diduga terlibat dalam kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.